Inilah Dusun Geritan, Desa Kalirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, ya sedulur. Kalirejo adalah desa paling ujung di bagian tenggara Kabupaten Batang. Desa ini terletak di bawah kaki Gunung Prau, ya sedulur. Konon katanya, Desa Kalirejo ini termasuk dikenal dengan keramah tamahan penduduknya, ya sedulur. Desa Kalirejo ini juga menjadi wilayah paling luas di Kecamatan Bawang. Di Dusun Geritan ini juga terdapat jalur pendakian menuju Gunung Prau, ya sedulur. Ini paling ujung ya, Pak? Dan dekat apa? Dekat bukit itu lewat apa nih? Dan bukit apa? Tapi tadi enten oma-oma. Oh, mantan enten. Ini patuh dulu enggak? Oh, saya ingin dalam itu. Cepiring. Iya, iya. Jadi kondisinya seperti ini ya, sedulur. Coba kita ke atas, apakah masih ada rumah atau perkampungan? Rumah masa depan. Oh iya.
ternyata di ujung duku di desa ini adalah rumah masa depan ya sedulur. Ini paling ujung ini. Coba kita lihat rumah masa depan. Amin ya Bu. Nah, ini paling ujung ini, paling atas ini ternyata rumah masa depan sedulur. Sapring, sapring. Oh, apa ya? Plastik. Ini potong. Jadi ini paling atas nih dulu. Masa depan ternyata. Kita explore ke bawah aja lagi ya, di perkampungannya aja sedulur. Nah, coba kita tanya-tanya warga sekitar sini ya sedulur. Berarti niki duku anu Pak, apa? Duku napa arane? Hiritan. Hiritan niki dukune paling puncak. Paling puncak berarti Pak. Napa nih? Kendale. Kula Cepiring. Tapi nak desa tertinggi ten Batang. Oh, no. Sana semriki. Mriki niki. Oh, dan sing mriku-mriku sing daerah napa? Pagilaran apa niku ngono. Inggil mriki malahan. Muncak-muncak lewat mriki, Pak. Mate enten jalur puncake napa mboten? Enten lah niki rada niki. Oh, niki langsung mriku. Tapi enten ya sing lewat mriki. Enten. Kulo kan wau pangkat kan lewat Wonodadi. Lah nek maksudnya nak ten badetan begini nak saking Batang niku apa enten jalan lain sak liyane ngono dadi napa kudu liwat mriku Batang. Nah saking Batang napa saking niki badetan Batang gitu maksudnya enten jalan lain napa mboten gitu badetan Batang nggih nek badetan Batang nggih enten niku jurusan sing sini kok enten dusun tiga tadi ngadep dusun tiga niki kan di desane Kalirejo nggih Kalirejo nah niki sing lurus mriku. Oh berarti saya lurus mriku. Nah kalau kan mau saking Wonodadi terus lewat kali niku. Berarti niki sing nak lurus mriku enten. Nggih. Berarti sing mriki nah sing lurus mriku niku Baturan. Baturan. Nggih. Berarti ini kan Batang pinggir wetan. Batang pinggir wetan. Kali Lampir niku. Oh, kali namanya Kali Lampir. Kali Lampir. Nggih. Nggih. Berarti nak paling tinggi sing Kendal duku Jiwan. Nah sing paling tinggi ten Batang niki duku Iritan. Oh, berarti Gunung Prau niku perbatasan 3 kabupaten ya, Pak. Gunung Prau niku Temanggung. Temanggung niku tasik terus Kendal. Kendal. Batang. Nggih, tiga niku kan nggih. Oh, nggih. Yo, Mang. Lan ampun. Selamat apa? Oh, Gunung Selamat nggih mriku ten apa? Banyumas, Banyumasan mriku lah. Dusun iki niku kebanyakan lambat damelan niku napa, Pak? Berarti tani napa? Tani. Tani kebanyakan nggih.
Oh, kopi kebun. Nah, kebun kopi niki enten PT ini apa? Pribadi berarti. Lah mangke kopi ini niku di storke apa pripun? Oh, bakul-bakul niku, Pak. Kiloan niku nggih, Pak. Kiloan. Nggih. Lah niki jenengan malah anu napa? Sapi nggih. Nggih. Mesti go kali kan kopi kali. Nggih, nggih. Bakul niki, Pak. Cukup sekian dulu video saya hari ini ya sedulur. Nantikan video-video saya selanjutnya.